pakai kemeja putih yang sedikit nerawang. Robby Purba bongkar fakta mengejutkan ini hingga kabarkan penyakit tumor payudaranya kembali aktif. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Aktor sekaligus presenter Robby Purba kembali mengumumkan kabar kurang menyenangkan. Lewat akun Instagramnya pada Jumat 8 April 2022, Robby memperlihatkan hasil USG dan keterangan dokter yang menyarankan untuk kembali melakukan operasi. Bukan tanpa alasan, hal itu karena tumor di payudara Robby diketahui kembali aktif. Terima kasih ya Rob, hadiah di bulan suci, pelebur dosa-dosa di hari fitri, kalau kata Benoa, dan terjadi lagi meskipun harus operasi lagi dan lagi, tulisnya. Di tengah rencananya melakukan operasi, rupanya Robby harus selalu mengenakan benda ini di tubuhnya untuk sementara waktu. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Robby pada Selasa 12 April 2022. Di unggahan itu, Robby Purba tampak menggunakan foto saat dirinya bersandar di sebuah tembok. Ia pun tampak mengenakan busana berwarna putih yang sedikit terawang. Sekilas memang tampak biasa, namun saat diperhatikan lagi lebih detail, terdapat benda seperti perban yang diletakkan di dada sang aktor. Ya, sang aktor lebih memilih menyebut benda itu sebagai pembalut. Diakui oleh Robby Purba, ia sampai tak percaya diri pergi ke tempat ramai lantaran sedang mengenakan pembalut luka tersebut. Usut punya usut, Robby memang baru saja pergi ke pusat layanan terpadu payudara. Meski tak menjelaskan alasannya pergi ke tempat tersebut, Robby sempat meminta doa untuk kesembuhan penyakitnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.